welcome back to my YouTube channel. Balik lagi sama aku Evin Mulani di channel aku. Hari ini aku mau bikin Shopee haul lagi tentang long otter yang kekinian banget. Jadi buat kalian yang penasaran aku beli long otter kayak gimana aja, kalian subscribe dulu di bawah dan jangan lupa like video ini jika kalian suka. Jangan lupa komen di bawah, komen yang membangun tentunya, dan share ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya. Nah, ini aku beli si long otter, 3 long otter dan juga satu kulot putih untuk di mix and match sama si long otter ini. Nah, kita langsung buka aja karena ini udah lama banget nyampenya, tapi baru aku buka, baru sempet aku unboxing. Nah, ini aku beli 3 warna, hitam, putih dan juga warna si hijau botol gitu ya, teman-teman. Jadi ini aku belinya yang warna polosan gitu. Langsung aja kita buka yang warna apa dulu ya. Nah, kita buka yang warna hitam dulu aja. Ini yang Yuna Long Outer. Nah, jadi ini bahannya itu bubble crab. Nah, untuk detailnya kayak gini nih, kayak long outer kayak biasanya ya teman-teman. Dan untuk si tangannya dia ngeruffle, sedikit ngeruffle, dan juga dia gede gitu. Untuk panjangnya dia panjang banget, panjang, dan ini fit to XL, jadi muat untuk teman-teman yang kayak gede gitu. Panjang bajunya itu 115 cm dan untuk lengannya itu 50 cm. Aku langsung cobain aja ini si long outer yang warna hitamnya ini nih untuk bahannya. Dan untuk si detail jahitannya dia rapi. Nah, untuk lengannya kayak gini ya. Ini kayak ada variasinya gitu. Ini bahannya enggak terlalu panas sih menurutku si bahannya ini. Dan untuk harganya sendiri ini aku beli pas harga Rp55.250. Jadi ini kan lagi diskon gitu dari Rp65.000. Nah, jadi aku beli pas harga Rp55.000. Jadi sewaktu-waktu tuh harganya bisa berubah gitu. Nah, jadi ini juga worth it buat kalian jual lagi karena aku di sini bakal bikin Shopee haul yang untuk recommended banget buat kalian jualan lagi ya. Nah, okay. Jadi sekarang aku mau langsung cobain. Nah, ini untuk otter yang hitam. Ini sebelahnya aku pakai lagi. Tuh. Dia ruffle gitu si tangannya. Nah, untuk depannya dia nggak ada talinya, jadi dia bisa gini aja kayak gitu, atau kalian bisa ditambahin peniti gitu buat ditaruh di sini, di depannya dipasang di sini. Ini kayak lebar banget, itu XXL, gede banget tuh belahannya. Dan juga tapi dia nggak ada belahannya di pinggirnya, nggak kayak yang emerald tadi, ini yang hitam kayak gini. Nah, ini untuk yang kedua yang warna putih. Ini Aura Otter, harganya Rp68.000. Ini yang warna putih banget dan aku belinya yang polosan semuanya. Harganya Rp68.000 dan bahannya sama bubble crab, tapi dia tuh beda kayak sebelumnya. Ini warganya broken white gitu. Kalau yang tadi tuh nggak ada variasiannya di perutnya, tapi ini tuh ada variasiannya di perutnya kayak gini, jadi kayak ngembang gitu. Nah, untuk si detail tangannya dia kayak balon gini, nih tuh kayak balon gitu kan teman-teman. Dan untuk size-nya itu fit to XXL. Ini panjang bajunya 95 cm dan untuk lengannya ini panjangnya 53 cm. Tuh, dan juga di ujungnya tangannya tuh dia detailnya kayak gini. Dan ada si kancingnya. Jadi kalian bisa dipasangin gitu kan, dikancingin gini. Nih.
langsung dikancingin gitu. Terus untuk warna-warnanya juga ini banyak banget sih warna-warna yang lainnya, ada black juga. Kalian bisa langsung cek aja. Aku kayak biasa aku taruh linknya di description box di bawah. Untuk harganya sama bubble crepe. Ini untuk si bagian dadanya kayak gini. Nih, aku bakal langsung cobain aja si yang warna broken white ini. Nah, ini yang putihnya, dia tuh kayak balon gitu si tangannya. Tuh, dan terus dia ada kancingnya kan. Jadi kalau wudhu bisa dibuka ini kancingnya, jadi bisa dipakai wudhu nggak sesek. Tuh, dia tuh kayak rokok gitu. Untuk detail si di perutnya juga sama. Dia kayak ada di bagian apa variasinya gitu. Nah, untuk long outernya ini yang terakhir, ini yang warna hijau. Nah, kayak gini. Warna apa ya ini namanya? Emerald. Dia long outer, untuk size-nya sama kayak yang tadi V2 XXL, lingkar dadanya 115 ya teman-teman. Untuk panjangnya, kalau yang ini tuh panjangnya 112 cm ke bawahnya, panjang banget. Dan di bagian bawahnya dia di kayak di gini nih. Nanti aku liatin ke kalian nih pakainya, ini lucu banget. Terus juga untuk si panjang tangannya ini 50 cm sampai 53 cm. Untuk detail ujung tangannya dia biasa aja, nggak ruffle dan juga nggak pakai kancing kayak belum gitu, cuma dia agak gede gini. Dan ini cocok banget buat ke acara-acara, semua acara gitu. Nah, untuk depannya ini tuh kayak gini nih ya, dan dia di tengahnya tuh di dada, di bagian dadanya tuh ada talinya gini. Nah, ada talinya begini. Untuk bahannya dia Madam Crepe. Nah, nggak terlalu panas, dia dingin juga kok. Dan di bawah pinggirannya dia tuh lucu banget dipakainya, dipakai sama modelnya. Nanti juga aku bakal cobain. Aku bakal cobain dipakai juga si yang emerald ini. Kalian kalau mau langsung aja cek di description box di bawah. Ini tuh harganya 67.200. Ini sekarang aku mau langsung pakai. Nah, ini outernya kayak gini. Jadi tuh dia bisa diikat di tengahnya. Jadi kan outernya tuh kayak gini. Nah, terus bisa diikat kayak gini. Tuh di pinggirnya ada belahannya. Ini pinggirnya dia. Untuk detailannya dia kayak longgar gitu. Nah, ini yang terakhir ini aku mau review si kulotnya yang mau aku pakai misalnya sama si apa namanya si outernya. Dan ini harganya 76.400. Jadi dia kayak bahan scuba gitu. Ini aku beli yang warna putih karena yang warna hitam aku udah punya si model cute bright gitu. Nah, untuk kulot tuh kayak biasanya ya ukurannya juga dia all size gitu. Dan ininya tali, bukan tali, kayak karet gitu, melar gitu. Ini ukurannya all size, panjangnya 95 cm, dan untuk si lingkar pinggangnya tuh 70-80 cm. Jadi ini dia 70-80 cm. Terus ada 3 warna, grey, black, sama yang white ini. Harganya 76.400. Kalian kalau mau langsung aja klik linknya di description box di bawah tentunya. Nah, kayak gini. Semoga masih cukup di perut aku karena perut aku udah agak membuncit ya teman-teman. Jadi semoga cukup, ini langsung mau aku cobain. Nah, ini kulot putihnya. Ini perut aku udah gede, jadi kayak jadi dia tuh muat sih sampai ukuran L kayaknya, karena ini perut aku udah gede juga masih muat, tapi agak sedikit gitu karena emang udah gede gitu perutnya.
Nah, untuk panjangnya tuh dia kayak gini, bahannya dia adem dan dia warna rawang. Dia tuh benar-benar scuba-nya scuba high quality karena udah tipis gitu, tebal gitu. Nah, itu dia Sophie Haul tentang long outer dan juga culotte yang aku udah cobain. Jadi itu dia pemakaian, referensi pemakaian long outer sama culotte-nya. Jadi buat kalian yang mau, langsung aja kalian cek linknya di description box di bawah. Dan bisa untuk dijual lagi, bisa kalian beli banyak di sana, karena menurut aku harganya juga terjangkau dan bisa untuk dijual lagi. Semoga dipasarkan itu bisa lebih mahal lagi kalau kalian yang jual. Nah, jadi buat kalian yang masih bingung mau cari penghasilan dari apa, kalian bisa mulai berjualan online. Kalian bisa mulai untuk beli produk dulu dari toko orang lain kalau kalian belum punya produk sendiri, lalu kalian pasarin sendiri. Nah, jadi itu dia, mungkin segitu dulu video Sophie Haul tentang si long outer sama si culottenya ini. Semoga bisa menjadikan referensi buat kalian. Jangan lupa borong, klik linknya di description box di bawah, karena belanja lewat Shopee gratis ongkir ya teman-teman. Dan buat kalian yang baru mampir di channel aku, baru join, wajib banget subscribe di bawah dan komen di bawah aku bikin konten apa lagi tentang Sophie Haul ini. Kalian bisa langsung komen aja di bawah, nanti insyaallah aku bikinin. Dan jangan lupa subscribe, like and share ke teman-teman kalian, ke semua sosial media kalian. Thank you for watching and see you on next video. Bye bye.